Masih bersama saya Rahayu Jafar pemirsa dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Meresahkan, seekor ular piton dievakuasi petugas dari plafon rumah warga di Lombok Timur. Petani di Lombok Timur mengeluhkan pengurangan kuota pupuk subsidi. Jelang Imlek, warga Tionghoa di Kota Mataram mulai membersihkan dan menghias wihara. Pria parubaya bernama Guntur, 51 tahun, ditangkap unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Selaparang, Mataram karena diduga mencuri sepeda motor keponakannya. Tersangka dibekuk di rumahnya di Kelurahan Pejarakan Karya Ampenan atas laporan korban. Polisi belum menemukan barang bukti sepeda motor curian karena telah dijual ke orang lain, namun tersangka mengakui perbuatannya. Tersangka tergiur mencuri sepeda motor yang terparkir di depan warung karena mengetahui korban tidak pernah menguncinya. Korban sedang berjualan di Udayana, memarkirkan motornya di pinggir jalan. Mau pulang berjualan, ternyata motor tersebut hilang. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi bahwa pelaku ini adalah paman dari korban. Sehingga dilakukan penangkapan terhadap pelaku yang berinisial A, akhirnya dibawa ke Polsek Selaparang dan mengakui perbuatannya tersebut telah melakukan pencurian sepeda motor milik keponakannya. Tersangka menjual sepeda motor curian 10 juta rupiah untuk berfoya-foya dan berjudi. Sebenarnya pakai apa? Kunci aslinya. Kunci aslinya? Karena kuncinya ketinggalan di kunci kotak. Aslinya ditaruh di mana? Di lubangnya, ada lubangnya. Juga sebuah motor ya? Sebelah mana? Di sebelah kiri. Kiri apa kanan? Kiri. Setelah diambil motor, motor itu dibawa kemana? Dibawa ke Cisilin dulu. Cisilin dulu, ditawarkan pada orang di sana, tapi tidak laku. Laku, dijual di Twitter? Ya. Berapa dijual motor itu? 10 juta. 10 juta? Tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Kusuma, 24 tahun, diringkus unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Ampenan Mataram karena mencuri barang dagangan milik rekannya di Kelurahan Pejeruk. Tersangka ditangkap di rumahnya atas laporan korban yang kehilangan puluhan bungkus rokok dan barang dagangan lainnya. Dari keterangan saksi dan korban, polisi membekuk tersangka dan menyita 5 bungkus rokok dan kunci sepeda motor sebagai barang bukti. Jadi si pelaku ini nginep di rumah korban. Jadi pelaku antara korban dengan pelaku memang sudah ada hubungan pertemanan. Dan si pelaku ini sudah 2 hari menginap di rumah korban. Kemudian di hari kedua pada malam hari tanpa seizin korban, pelaku mengambil barang di kios milik korban. Tersangka mencuri untuk membeli makanan karena tidak punya uang. Bagaimana cara saudara ngambil barang-barang itu? Masuk langsung ke kiosnya karena teman main juga. Jadi saudara sebelum kejadian, saudara sudah beberapa kali datang ke TKP? Baru 2 hari. Baru 2 kali? 2 hari main. 2 hari main ke sana. Kenapa saudara melakukan hal itu? Tahu Pak ya, hilap gitu. Hilap, betul. Betul hilap. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Harga minyak goreng dan gula pasir di pasar tradisional Masbage Kabupaten Lombok Timur mulai merangkak naik sejak sebulan lalu. Minyak goreng dan minyak curah rata-rata dijual Rp17.000 per liter, naik Rp3.000. Sementara gula pasir kini naik menjadi Rp17.000 per kilogram
dari sebelumnya Rp13 per kilogramnya. Kenaikan dipicu terbatasnya stok yang terjadi sejak akhir tahun lalu akibat terlambatnya distribusi. Kondisi itu menyebabkan pedagang pusing karena sepi pembeli yang berdampak pada berkurangnya omset. 17,5. Ya. Itu yang sekilo, Bu, ya? Ya, yang sekiloan. Kalau minyak sendiri, Bu? Kalau minyak curah 17, kalau minyak kunci mas ya memang naik juga. Berapa, Bu, kenaikannya? Kalau kunci mas itu per 2 liter itu 35-34. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya 33. Oh, 33. Ini kenaikan gula sama minyak ini sejak kapan, Bu? Kalau minyaknya udah mungkin 1 bulanan. Berapa dikasih harga? 17. Ya. Ini mahal nggak nih, Bu? Mahal. Mahal ya? Iya. Kalau kemarin-kemarin biasanya berapa, Bu? Dapat kita 14 kan. 14 ya? Oke. Kalau di nggak dijual lagi nih, Bu? Atau? Emang dijual lagi. Oh, dijual lagi, yeah. Ya. Kenaikan harga bahan pokok utama diperkirakan akan terus terjadi sebulan mendatang hingga menjelang bulan puasa. Mutanu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menaikkan tarif berkunjung wisatawan ke Gili Matra memasuki awal tahun 2024. Tiket hanya diberlakukan bagi wisatawan asing yang semula Rp10.000, kini naik menjadi Rp20.000 per orang. Kenaikan tersebut dikuatkan dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang kenaikan tarif masuk kawasan wisata. Regulasi tersebut untuk menaikkan pendapatan asli daerah setempat. Ini kan sudah melalui tahapan, karena ini kan perda. Ya. Jadi tahapannya sudah jelas semuanya, bahkan sampai akhirnya disetujui dan itu pembahasan di Dewan juga sudah beberapa kali. Tanya pengajuan kita, ini kan kira-kira bisa ada wisata premium lah ya ke depannya, tapi akhirnya kita juga, kami di Dinas Pariwisata tidak bisa memutuskan semuanya sendiri. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menargetkan peningkatan PAD di sektor pariwisata hingga Rp3 miliar per tahunnya. Dari Kabupaten Lombok Utara, Emi Kusuma melaporkan.